ngapain malam-malam sendirian di sini? Gue tadinya janjian sama Wulan di sini. Cuman gara-gara ojek gue mogok, jadi gue telat kesininya. Man, lo ada lihat Wulan di sekitar sini nggak? Gue takutnya dia masih nungguin gue soalnya. Jadi lo beneran janjian sama Wulan? Iya, gue emang janjian sama Wulan. Soalnya gue sama Wulan mau hibur anak-anak di sini. Aku sekarang mau nebeng juga gak mau ngaku. Ngaco. Lagi siapa juga sih yang ngajak lo jalan tadi? Roman, lo mau kemana? Udah, lo tunggu aja di sini. Gue mau minjem helm buat lo. Bawa ya. Man. Bang, ya. Boleh pinjam helmnya enggak? Oh, silakan. Boleh. Tapi ntar pulangin ya. Iya, iya, tenang. Di sini aja kan? Oh iya, iya. Ya udah. Kasih ya. Yuk. Devon. Lo ngapain di sini? Harusnya gue yang nanya sama lo. Lo ngapain malam-malam di sini? Lo lagi nungguin siapa? Oh, persis kayak dugaan gue. Roman. Lan, gue gak ngerti lagi ya sama lo. Jelas-jelas bokap lo ngelarang kalau lo jalan sama anak gak jelas kayak gini. Tapi kenapa sih lo masih jalan sama dia? Hah? Kalau bokap lo sampai tahu, lo pasti bakal dimarahin sama bokap lo. Sini. Ayo pulang. Mana lo? Urusan kita belum selesai. Aduh, capek banget. Semoga Wulan belum balik deh. Mana ya Wulan? Lo mending pulang. Gue capek banget sama lo. Roman? Malam-malam sendirian di sini. Gue tadinya janjian sama Wulan di sini. Cuman gara-gara ojek gue mogok, jadi gue telat kesininya. Man, lo ada lihat Wulan di sekitar sini nggak? Gue takutnya dia masih nungguin gue soalnya. Jadi lo beneran janjian sama Wulan? Iya, gue emang janjian sama Wulan. Soalnya gue sama Wulan mau hibur anak-anak di sini. Kok bengong sih? Gue nanya sama lo, lo ada lihat Wulan gak di sekitar sini? Tadi Wulan di sini sih, cuman sekarang udah pulang sama Devon. Oh, ya udah deh kalau gitu. Gue cabut duluan ya, Man. Thank you ya. Hati-hati lo ya. Dah. Berarti Wulan gak bohong dong. Dia beneran gak ngajak gue jalan. Tapi kenapa di surat yang dikasih sama Susan tadi, Wulan bilang seperti itu?
Aduh, semoga si Roman belum pulang deh nih. Samuel. Halo Sam, lo di mana sih? Ini lah ke base camp, kita pada ngumpul nih. Oke, siap. Gue otw ke sana ya. Apa dia bilang? Ya udah lagi otw. Kan si Roman setiap ditelepon sama lu lagi di jalan mulu. Emang rumahnya di jalan kali ya? Sahabat lu tuh. Kembaran. Oh, kembaran. San, lo kenapa sih selalu tiba-tiba nongol gitu aja? Ya abis kalau gue nggak kayak gitu, ntar lo kabur. Kabur apaan sih? Man, sorry ya, gue datangnya telat banget ke sini. Gue udah berusaha datang cepet ke sini, tapi macet banget, man, sumpah. San, karena lo udah datang juga ke sini, gue mau nanya sama lo. Surat yang tadi lo kasih, kenapa ada nama Wulan ya? Maksud lo apa? Oh, itu gue... Jawab! Maksudnya apa? Iya. Sorry, sebenarnya gue bohong, man. Sebenarnya itu surat gue yang tulis. Gue yang mau ketemu sama lo. Tapi kalau misalkan gue enggak tulis namanya Wulan di situ, pasti lo enggak mau datang kan ke sini. Jadi makanya gue tulis nama Wulan. Sorry ya, tapi lo jangan marah ya. Abis nanti lo enggak mau ketemu sama gue. Padahal kan gue kangen sama lo, man. Wulan benar-benar nggak bohong. Dia emang nggak minta gue datang ke sini. Man, kita kan udah nyampe sini. Kita ngapain kayak gitu ngobrol atau lo bacain gue puisi atau ngapain gitu, man? Lo aja ya. Gue ngantuk, gue mau pulang. Ya, man. Man, masa lo tega sih? Lo tau gak gue macet-macetan cuma datang ke sini untuk ketemu sama lo, man? Masa sampai sini lo tinggalin gue? Susan, lu mau jungkir balik kek, lu mau duduk-duduk manis kek, lu mau duduk sambil kayang atau sambil lompat, bebas. Man, masa lu tega sih, man, ninggalin gue? Man, lu serius, man? Man, ya elah, man. Man, serius, man. Aduh, mana gue bayar taksi mahal banget lagi, man. Ini maaf ya, kita jadi kerja di rumah. Ya, soalnya... saya lagi khawatir sekali sama anak gadis saya. Sampai jam segini masih belum pulang juga. Tuh, lihat bokap lo. Dia khawatir banget. Kasian kan? Kalau sampai dia tahu lo jalan sama Roman, dia pasti bakal marah banget. Makanya, Fon, please banget. Lo jangan bilangin ke bokap gue ya. Please. Oke, kita lanjut tadi sampai mana? Bahas kontraknya. Malam, Om. Tunggu sebentar ya, jangan ditutup. Malam. Kamu itu dari mana saja malam-malam begini baru pulang, kan? Tadi Bibi bilang kamu tadi sore pergi ke Taman Sukawan. Sama siapa itu? Sama saya, Om. Saya yang nemenin Wulan. Karena saya juga khawatir sama seperti Om. Oh, sama kamu, Devon. Dikirain sama siapa? Syukurlah. Ya sudah. Biar Papa sama kerja dulu ya, Devon ya. Papa mau lanjutin kerja di kamar, ya? Iya, Pak. Devon, santai-santai aja, ya? Baik, Om. Makasih. Fon, thanks banget ya. Lo gak cerita ke bokap gue. Lan, gue ngelakuin ini semua bukan karena bokap lo. Tapi karena gue tulus sayang sama lo. Tapi
Tapi kalau sekali lagi gue tahu lo jalan sama Roman, gue akan ceritain semuanya.